It's always lovely to come back to Indonesia, I've got to say. I really enjoy it. The people look after us, which is fantastic. It's a lovely country, and it's nice to be here and be able to, let's say, get us here. I think was fantastic the way that it was dealt with, because it's not difficult, I think, now with what's happening around the world and travelling. So it's fantastic that we was able to get over it, and I'd like to thank everyone for doing that. Akan kembali membahas mengenai kabar terbaru ya. Di sini ternyata saya melihat bahwa Ketua Umum PSSI yakni Bapak Erick Thohir bekerja sama dengan salah satu program swasta. Di sini saya melihat bahwa Garuda Selects ini memang program swasta yang berafiliasi dengan PSSI. Karena memang kita ketahui ya, Jarum Group yang dimiliki oleh Hartono bersaudara ini memang memiliki relasi yang sangat bagus, apalagi di Italia. Oleh sebab itu PSSI menggandeng Dennis Wise selaku direktur teknik ini, memunculkan inovasi baru dan memunculkan ide baru untuk timnas U17. Nah, menurut saya ini harus segera ditindaklanjuti dan menjadi kabar yang sangat gembira menurut saya, karena kita akan melihat bagaimana dua tim yakni timnas U17 dan Garuda Select akan disinkronisasi dalam hal ini untuk persiapan Piala Dunia U17. Bahkan Erick Thohir pun mengatakan bahwa sebenarnya untuk program Garuda Select juga timnas Indonesia ini akan latihan bersama ketika nanti sudah di Eropa, dan ini akan dijadwalkan dimulai di tanggal 11 nanti, tonton ya. Nah, kita akan melihat ya bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh Dennis Wise. Nah, di sini saya akan mencoba ya membahas mengenai pola dan juga peta kekuatan timnas Indonesia untuk timnas U17 ini. Mengapa demikian? Saya melihat dari statement Erick Thohir ya, dengan adanya sinkronisasi antara dua tim ini akan dimaksimalkan oleh Dennis Wise. Nah, artinya kita akan melihat bagaimana dua tim ini, pemain-pemain terbaiknya, itulah yang akan menjadi skuad timnas Indonesia U17. Ada banyak sekali pemain timnas Indonesia ataupun pemain-pemain Garuda Selects yang memang sudah bergabung ya bersama timnas U17 seperti Arhan Kaka, kemudian ada beberapa pemain-pemain lainnya ya yang memang memiliki kualitas yang di luar pemain-pemain lokal yang saat ini berkompetisi di liga. Nah, ini memang menjadi keseriusan, menurut saya ini sebagai bentuk keseriusan PSSI agar nantinya PSSI bisa meniru kemudian pola taktik dan juga bagaimana strategi tim-tim luar. Karena dengan ditunjuknya Dennis Wise sebagai pelatih untuk menyeleksi kerangka tim ini, akan menurut saya kurang lebih ya untuk Garuda Select mungkin 50% pemainnya akan dipanggil untuk di timnas U17. Nah, kemudian sisanya itu mungkin ada beberapa pemain diaspora atau pemain keturunan yang memiliki paspor Indonesia. Kemudian hasil seleksi dari 9 kota. Nah, kemudian daripada itu, teman-teman, saya melihatnya bahwa sebenarnya program seperti ini harus ditindaklanjuti, bukan hanya ketika ada event saja atau event Piala Dunia ya dalam hal ini. Karena apa? Dennis Wise pun sudah menawarkan jika memang ingin membentuk kerangka tim, apalagi untuk Piala Dunia sekelas internasional ya, Piala Dunia itu seharusnya ada jenjang umur yang memang bisa menjadi acuan nantinya untuk event-event selanjutnya. Maka dari itu saya melihat bocoran bahwa Dennis Wise dan juga PSSI di sini akan membentuk tim U14. Nah, tim U14 inilah nanti yang akan dipersiapkan untuk timnas Indonesia, terkhusus untuk di event-event selanjutnya untuk U17. Nah, menjadi hal yang sangat luar biasa lagi, saya melihat bahwa diaspora juga sudah mendata pemain-pemain yang U14 ini ya, atau yang di bawah 14 tahun untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Artinya kita akan bisa melihat ya penggabungan nantinya
untuk tim U14 mungkin akan diisi oleh pemain lokal dan juga pemain-pemain diaspora. Kemudian U17 ini juga akan diisi oleh pemain-pemain lokal dan juga pemain-pemain diaspora. Tentu ini akan menjadi tim yang memang nantinya kita bisa melihat ada bau-bau atau ada rasa-rasa Eropa di sini. Nah, karena saya melihat bahwa Shin Tae-yong, Dennis Wise, kemudian Indra Safri, dan ditambah Coach Bima Sakti ini tidak anti dengan pemain-pemain keturunan. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat kita tunggu. Artinya apa? Mindset dari PSSI kemudian program Garuda Select itu memiliki keterkaitan, dan keterkaitan itulah ya teman-teman yang menurut saya akan menjadi kekuatan bagi stakeholder, seluruh stakeholder untuk memajukan timnas Indonesia. Nah, bukan hanya itu, menurut saya ada beberapa hal yang memang sangat kita tunggu ya, bagaimana sebenarnya program-program dari Erick Thohir. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk timnas U17 ini dia akan mempersiapkan tim dengan anggaran ya, dengan anggaran yang tak main-main. Karena apa, kita ketahui saat ini posisinya sangat mepet sekali ya, yakni kurang lebih ya, ini kurang lebih ada waktu 5 bulan lagi, dan timnas Indonesia harus dipaksa dengan keadaan tersebut untuk bisa training center, kemudian harus memaksimalkan performa dengan kedalaman skuad. Nah, ini memang sangat dituntut sekali dengan posisi yang sangat genting, dan ini bisa menurut saya ini memang menjadi solusi dengan sinkronisasi dari kedua tim antara Garuda Select dan juga timnas U17 ini. Apalagi ya saat ini untuk timnas Indonesia U17 itu ya memang rata-rata pemainnya dari Garuda Select, dan kita ketahui untuk Garuda Select ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya, dan sudah melahirkan banyak sekali pemain-pemain hebat seperti Bagus Kavi, kemudian Hoki Caraka, kemudian ada beberapa pemain-pemain lainnya seperti Nico, Alfianto Nico, kemudian ada beberapa pemain lainnya seperti Brave Fatari, dan masih banyak pemain-pemain muda saat ini yang berada di kompetisi Liga 1 ataupun di luar negeri ya. Nah, memang ini jebolan-jebolan Garuda Select. Bahkan dengan afiliasi dari Garuda Select yang memang mendunia ya, menurut saya dengan memiliki relasi di Inggris, kemudian di Italia, kemudian di Belanda, ada juga beberapa negara lain, itu bisa meningkatkan bagaimana nanti nilai jual pemain-pemain lokal untuk berada di Eropa. Ya, walaupun ya dari segi mental mungkin sedikit kalah bersaing ya untuk pemain-pemain lokal untuk berada di luar negeri. Namun yang jelas dengan adanya program seperti ini, saya menilainya bahwa inilah yang sangat cocok untuk timnas Indonesia. Karena Indonesia sangat memerlukan ya, dan PSSI pun juga sangat memerlukan program-program ini untuk di jangka panjang. Walaupun ini adalah program swasta, tetap saja PSSI sebagai induk sepak bola nasional berhak untuk mengawasi, kemudian meminta pemain, kemudian bagaimana bisa mengembangkan bakat-bakat usia muda ini. Dengan adanya U14, kemudian U17, Garuda Select, pemain-pemain diaspora, saya sangat yakin sekali Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia U17 nanti yang akan diselenggarakan di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah dengan kolaborasi antara Dennis Wise dan juga Erick Thohir ini akan mampu untuk bisa meningkatkan prestasi timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.